Halo teman-teman, hari ini aku mau buat sesuatu nih di bengkel mekanik. Teman-teman ikut aku yuk. Kali ini kita akan merakit wheel loader atau mesin pengangkut tanah. Ayo kita mulai. Nah, kita sudah punya kerangkanya. Sekarang kita pasang roda-rodanya. Wheel loader memiliki 4 roda yang terbuat dari karet. Roda dalam bahasa Inggris disebut wheel. Wheel, roda. Nah, sekarang kita pasang mesinnya. Mesin dalam bahasa Inggris disebut machine. Machine, mesin. Kemudian kita pasang setir dan kursinya. Dan kita pasang badannya. Bahasa Inggrisnya wheel loader body. Wheel loader body, badan mobil pengangkut. Selanjutnya kita pasang pemuatnya. Dipasang di bagian depan. Pemuat wheel loader dalam bahasa Inggris disebut bucket. Bucket. Kemudian kita pasang pintu-pintunya. Satu, dua. Hore, mesin pengangkut tanah kita sudah selesai. Wheel loader, mesin pengangkut tanah. Wheel loader biasa digunakan untuk memindahkan tanah atau pasir dalam pekerjaan konstruksi. Kita pindahkan tanahnya agar dapat menutupi jalan yang berlubang. Nah, sekarang kita sudah tahu bagian-bagian mesin pengangkut dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa lagi teman-teman. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.